Iya mah jingkra-jingkra malah ya. Mas tembok. Waduh. Selanjutnya ini namanya ada babon jumbo ini. Jenisnya apa nih Mas Rian? Wis nganu-nganu wis campur-campuran nek ning daerah kene iki aja. Ini mosin ya ada. Ora iso ngomong jenis ya, pokoke iso Banyuwangi gak iso ngomong ini jenis. Campuran iki. Campuran iki. Ngeri iki, babone gede. Ini infonya lagi bunting katanya. Yes, ada. Jumbo, bubur, gede. Bunting terbulan ini. Coba sampean di sandinge. 6 bulan. IB apa, Pak? Mental. IB si mental. Ya. IB si mental nih, teman. Lagi bunting 6 bulan. Kaki juga besar nih. Kaya awake lanang iki Mas ya gede ya. Nyeri. Ayo. Itu kok karo sing lanang iki mau. Dio. Iki jeneng sapa Mas? Wedok iki. Kayane jeneng. Jenenge Dorowono. Oh. Tanpa nama guys. Belum ada namanya. Lha kuwi jenenge durung ana. Nah, durung ana. Iso Pak metu kono Pak ngarep Pak dilut Pak. Nggih. Kita lihat. Ben rada padang. Iya. Wih, katene padang Mas Rian. Nggih. Ayu bunting 6 bulan gede gede Mas ya. Kini nang ketat diri ya diburu ya Mas ya. Nang rombongannya ngaritan ya jom om John ya. Ini dia sama gak mampir kandangku ya. Loro-loro indukan jumbuku ya nih. Wah yang disuntik Red Brahman nih. Udah biar tau kera ngampirnya biar. Lo ngelewat nih no. Khusus pedetan tau jiri nih. Ojo indukan. Tidak payu gampangan. Iya itu kudune ya sekalian. Piye wae iki ora ngabari. Padahal mampir mbokmu pindho lho panggon ngono. Ndak dijual ya Mas ini ya? Ndak dijual ya? Ndak dijual ya, Pak? Ndak dijual. Mbok ana sing teko dul ora Mas, mboten ya. Kita hanya spilkan aja speknya seperti apa di luar kandang ini. Tapi yo angel loh. Wong wis diomongi gak dijual bareng ditowo kadang ini. Nah, si gawe ke rego ya. Tanduknya yo unik ya. Lihat HP-nya. Kamu dendos apa piye iki Mas? Mbuh iki wonge ngendos aku apa ora? Tuku dhewe apa piye? Diendos sih. Oh, diendos. Wis tanduke ngeri yo. Tanduke banteng. Iya, ndek banteng. Jadi mangga ini makan banteng baluran. Giran aja ini. Waduh, cor-corannya cocoknya gempal loh teman. Banteng baluran. Ngeri. Ngendi mlakune Mas? Awas. Wih. Ngeri ya babon gue. Wih. Iso munggah. Wih. Lari-lari nganu kebutuhan mineral untuk indukan itu harus mantep 2 kali atau 3 kali lipatnya dari sapi jantan guys. Iya apa Mas? Lebih banyak berarti? Iya Mas, soalnya kan dia menyusui. Iya mah jingkra-jingkra malah ya diserap pedetannya, harusnya kebutuhan mineralnya lebih banyak dari
Sapi jantan, kalau sapi jantan enggak menyusui. Jadi kebutuhan mineralnya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat ya, dari sapi. Apalagi ini lagi bunting ya. Ya, lagi bunting. Buntingnya itu wajib mineral sebenarnya, guys. Mineral wes. Produkmu apa mineral, Mas? Jualan apa sampean? Aku gak diendos, Mas. Wis pokoknya nek mineral opo ae. Ono ya. Pokoknya jual ya. Ini Mas Rian, bagi yang Banyuwangi mau pakan-pakan ataupun sejenisnya obat-obatan ada nih. Langsung aja ya, yang wilayah Banyuwangi bisa cross check merapat. Ngeri. Bisa lo bawa ya Mas, melasak ya. Panas soalnya lagi metang. Tanduk yang ngeri. Luwih panas ketimbang Tegal Delimo. Iya mungkin. Waduh. Woi. Mas tembok. Waduh. Wih, ngeri ya. Wih. Iya tuh malam 12. Panas ilmu. Wih, ngeri. Wih, bapaknya handal ya menyupiri sapinya. Sini deh. Elah, sini. Babon. Babon. Nah, ya babon toh. Lah, tahu mana ya babon. Mantep ya. Iki pedete minimal 50 kilo asen amat tuh ono ya Mas ya. Apa ndak mesti Mas Rian? Tergantung ya Mas. Kadang sapi gede ngene iki Mas ya. Iya. Ana sing lahire kecil tapi pertumbuhan di luar cepet kok. Rata-rata standarnya berapa Mas Rian? Biasanya sekitar bobot berapa rata-rata? 40, 50. Standarnya ya. Standarnya. Baik. Ini kita lihat layarnya apa ini. IBC mental. Indukannya limosin campur-campur seperti ini. Lah uniknya seperti ini, nanti seperti apa anakannya. Gunting akan dominan yang mana ya? 6 bulan. Semoga sehat 3 bulan lagi ya. Itu pernah lihat anakan nih Mas Ang? Hasil peranakan. Ya, hasil peranakan ya. Bagus Mas, api. Api. Limusin. Limusin. Oh, yang di tempatnya Paman Alif itu ya? Iya. Polos full limusin berarti Mas. Enggak. Ada petake persis babone gini ya. Berarti lebih dominan. Lebih dominan babone. Oh, soalnya itu petake sithik tapi kok nurun dik. Pedete biasane. Ada petake sithik. Iya pas di kepala itu. Pas di kepala tuh ya. Pas garis tok persis babone ini wis. Berarti piye Mas Anek? Berarti dominan ke indukannya. Cuman nggak tahu nanti kalau di IBC mental nggak tahu ngerti asli ya Mas ya. Belum pernah mental. Limousin sama Belgian Blue. Saya Belgian Blue cuma udah Belgian Blue. Tapi nggak jadi. Mati. Oh alam. Mati. Pas umur 2 bulan. Di sini. Jantan juga Mas. Jantan. Di sini Mas. Lahir di sini atau masih di belum dibeli, belum pindah kandang sini. Belum pindah kandang. Bulan mati. Ya, anu jantan terus. Ini si mental nih kayak apa ya? Ngeri. Si mental berdoae tembus gen apa pejantane luwih akeh wae. Warnane ben apik wae. Amin banter. Iya kan. Soalnya lek ndelok gen indukane, engko warnane koyo indukane ini iki. Tapi si indukane wes yang limusin. Jeng limusin to. Ya ada tanduk itu sang. Ini tanduke. Kita tanduk nek senter iki yo apik yo. Heeh. Usia pirang tahun Mas Rian? Sekitar 5 ada. Di mana ning yo lek manake ping 5 enek iki koyone Mas. 4. Ini 4 ya. 4. 4 sama yang mati itu 4. Oh. Ngerti kan di mau ke 5 ini ya. Ya mau ke 5 ini. Ngerti kan di 5 ya. Yo sungu. Ya sungu itu ya gak iso ngapusi barang sih Mas sebenarnya. Iya toh. Ya cuman kadang kan wis ilang digosok-gosok nih ngono kae kadang enek. Garise wae soalnya lek nek galir-galire iku biasanya kegosok-gosok anu ilang Mas. Oh berarti lingkar. Nah itu lingkar ono telu. Warnane kan papat ya sing.
Cuman kadang kan di petani kadang dioroti di ben ketok nom ya. Ah, ben ketok nom. Sebenarnya malah ketero tuwek lek menurutku lek dioroti iku. Iya lho ya. Warnane puyeh rasane. Oke, Raman cukup ya ini sama Mas Rian. Kait indukan ini.